like, klik subscribe. Otomania kehadiran Yamaha New NMAX 2020. Banyak kalangan memberikan komentarnya ya. Di sini hanya saya record dari pendapat-pendapat bikers. Kenapa New NMAX 2020 tampil dengan fitur komplit? Karena bukan hanya hadirnya Honda PCX ya yang menyaingi NMAX, tapi Honda ADV 150 juga. Dimana kita ketahui Honda ADV menjadi fenomena karena memiliki gaya yang adventure, jadi 150cc yang bergaya adventure. Mungkin ini bisa mengganggu, bukan hanya mengganggu NMAX, tapi juga sepertinya mengganggu PCX juga karena menggunakan mesin yang sama. Jadi banyak kalangan mengatakan bahwa ADV lahir karena ingin menyaingi NMAX ataupun Aerox, dan New NMAX hadir untuk menahan gempuran dari ADV. Bagaimana pendapat sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga kita bisa melihat ya dari spesifikasi mesin dan juga harga, di mana Honda ADV 150 ini menggunakan mesin SOAC ESP, idling stop systemnya juga ada, injection, memiliki tenaga 10,7 kW atau 14,5 PS, serta torsi 13,8 Nm, dan harganya mulai 36 jutaan sob. Jadi secara tidak langsung dengan harga segitu, akhirnya berhadapan dengan New NMAX 2020 juga, meskipun memang keduanya ini berbeda segmen ya, ADV Advance, sedangkan NMAX itu bisa dibilang skuter premium sporty lah, tidak begitu ke adventure. Bagaimana dengan PCX? Nah, dengan PCX tentunya All New NMAX 2020 bisa kita lihat PCX menggunakan mesin SOAC 149cc, memiliki daya maksimum 14,5 horsepower dan torsi maksimum 13,2 Nm. Torsinya bahkan lebih rendah dari ADV. Jadi di sini kita bisa lihat kalau dibandingkan dengan All New NMAX 2020, PCX kalah telak ya dari power, dimana daya maksimum NMAX 15,1 horsepower, sedangkan torsi 13,9 Nm. Dari torsi sudah lebih 0,7 Nm, dan daya maksimumnya juga lebih ya. Jadi kembali ke selera, kalau pingin tenaga kuat kenceng NMAX yang halus yang hemat, PCX. Kembali ke selera, bukan hanya fitur tapi juga eksterior ya, atau body luarnya, itu kembali ke personal masing-masing. Yang jelas salam satu aspal, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tonton video di akhir video ini, yaitu video terbaik dari channel ini. Terima kasih.